Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Pembelajaran pada kali ini diteruskan dengan topik pecutan. Topik pecutan ini dibahagikan kepada tiga subtopik, iaitu yang pertama pecutan dan nyah pecutan, yang kedua penukaran unit dan yang ketiga penyelesaian masalah. Kita mulakan dengan konsep pecutan dan nyah pecutan. Konsep pecutan dan nyah pecutan melibatkan perubahan laju dan masa. Peningkatan kelajuan terhadap masa ialah pecutan dan pengurangan kelajuan terhadap masa ialah nyah pecutan. Kesimpulannya, pecutan adalah sama dengan laju per masa, iaitu kadar perubahan laju dan juga masa. Kita lihat pada contoh 13. Sebuah kereta lumba memecut daripada keadaan pegun dan mencapai kelajuan 100 km per jam dalam masa 6 saat. Hitungkan pecutannya. Pada ruangan perhatian, jika dilihat, keadaan pegun ialah keadaan objek yang tidak bergerak. Oleh itu, kelajuan objek ialah sifar. Pada penyelesaian, perubahan laju adalah 120 km per jam dan ditukarkan kepada kilometer per saat kerana masa yang diberikan dalam soalan adalah dalam unit saat. Oleh itu, pecutan adalah sama dengan laju bahagi masa, maka pecutan adalah sama dengan 0.056 kilometer per saat per saat, atau boleh ditulis sebagai kilometer per S kuasa 2. Pada contoh 14, sebuah motosikal bergerak daripada keadaan pegun dan memecut secara seragam sehingga mencapai kelajuan 20 meter per saat dalam masa 5 saat. Berapakah pecutan motosikal itu? Di sini, pelajar perlu membezakan konsep pecutan seragam dan juga laju seragam. Pecutan seragam bermaksud kelajuan berubah dengan jumlah yang sama pada setiap saat, manakala pada laju seragam, pecutan ialah sifar. Bagi penyelesaian, pecutan seragam menunjukkan terdapat perubahan laju, maka pecutan adalah sama dengan laju per masa. Oleh itu, pecutan sama dengan 4 meter per saat per saat. Sambungan kepada contoh 14. Selepas brek ditekan, kelajuan motosikal itu semakin perlahan dengan kadar seragam sehingga berhenti dalam masa 4 saat. Berapakah pecutan motosikal itu? Pecutan adalah sama dengan laju per masa, maka pecutan adalah sama dengan negatif 5 per saat per saat. Pecutan sama dengan negatif membawa maksud kepada perkataan nyah pecutan. Sekiranya subjek adalah pecutan, maka jawapan perlu ditulis dalam negatif. Sekiranya subjek adalah nyah pecutan ditulis tanpa tanda negatif. Maka nyah pecutan motosikal itu ialah 5 meter per saat per saat. Unit ukuran pecutan yang biasa digunakan ialah kilometer per jam per jam ataupun meter per saat per saat. Kita pergi kepada subtopik seterusnya, iaitu penukaran unit. Pada contoh 15, tukarkan 420 meter per minit per minit kepada unit kilometer per minit per minit. 420 meter per minit boleh ditulis sebagai 420 meter per minit bahagi minit, di mana 420 meter ditukarkan daripada unit minit kepada unit kilometer dengan cara membahagikan kepada 1000. Maka 420 meter adalah sama dengan 0.42 km. Jadi 420 meter per minit ditukarkan kepada unit kilometer per minit, maka kita akan dapat 0.42 km per minit. Lihat pula pada contoh 16. Rani berbasikal selama 3/4 jam dari rumahnya ke festival kebudayaan yang diadakan di bandar dengan perubahan laju 18 km per jam. Perjalanan balik ke rumah mengambil masa kurang 40% berbanding dengan masa pergi
dengan perubahan laju yang sama. Hitungkan beza pecutan antara pergi dan balik. Pecutan semasa pergi adalah sama dengan laju per masa, iaitu 24 km per jam per jam. Ketika pulang, pengurangan masa sebanyak 40% membawa kepada 0.3 jam. Oleh itu, masa pulang adalah sama dengan 0.45 jam. Pecutan semasa pulang boleh dihitung dengan bahagikan 18 km per jam kepada 0.45 jam, iaitu 40 km per jam per jam. Jadi, beza pecutan adalah sama dengan 40 km per jam per jam tolakkan dengan 24 km per jam per jam, sama dengan 16 km per jam per jam. Seterusnya, pada contoh 17, Sammy memandu dengan kelajuan 70 km per jam. Dia menambah kelajuan keretanya kepada 100 km per jam dalam masa 30 minit. Hitung pecutan dalam A. Kilometer per jam per jam, B. Kilometer per jam per saat. Bagi soalan A, perubahan laju adalah sama dengan 30 km per jam. Maka pecutan adalah sama dengan laju per masa, di mana 30 minit itu akan ditukarkan kepada setengah jam. Oleh itu, pecutan adalah sama dengan 60 km per jam per jam. Untuk soalan B, masa yang diberi adalah 30 minit dan ditukarkan kepada unit saat dengan cara darabkan kepada 60. Maka masa adalah sama dengan 1800 saat. Pecutan adalah sama dengan laju per masa. Oleh itu, pecutan adalah sama dengan 0.0167 km per jam per saat. Seterusnya, bagi subtopik penyelesaian masalah, kita akan terus lihat kepada latihan Jom Cuba 9.2. Bermula dengan soalan nombor 1, tuliskan betul atau salah pada pernyataan di bawah. A. Laju sebiji bola yang bergolek di atas lantai berkurang daripada 12 cm per saat kepada 2 cm per saat dalam masa 4 saat. Diberi pecutannya adalah sama dengan negatif 2.5 cm per saat per saat. Jadi bagi soalan A, perubahan laju adalah 2 tolak 12, manakala masa adalah sama dengan 4 saat. Oleh itu, pecutan adalah sama dengan negatif 2.5 cm per saat per saat. Oleh itu, untuk 1A, penyataan tersebut adalah betul. B. Sebuah trailer memecut daripada 90.5 km per jam kepada 123 km per jam dalam masa 3/4 jam. Maka, perubahan laju adalah 123 tolak 90.5, manakala masa adalah 3/4. Yang diberi pecutan adalah sama dengan negatif 43.3 km per jam per jam, manakala pada kalkulator jawapan yang diperoleh adalah 43.3. Oleh itu, penyataan bagi B adalah salah. C. Sebiji kelapa jatuh dari atas pokok dengan kelajuan 7 meter per saat dalam masa 0.71 saat. Jadi perubahan laju adalah sama dengan 7 meter per saat dan masa adalah 0.71 saat. Oleh itu, pecutan yang diberikan adalah sama dengan yang diperoleh pada kalkulator, iaitu 9.86 meter per saat per saat. Maka penyataan bagi C adalah betul. D. Puan Magis memperlahankan keretanya daripada 80 km per jam kepada 60 km per jam dalam masa 0.5 jam. Jadi perubahan laju adalah 60 tolak 80 km per jam, manakala masa yang diambil adalah 0.5 jam. Pecutan yang diberikan adalah 40 km per jam per jam, manakala pada kalkulator jawapan yang diperoleh adalah negatif 40 km per jam per jam. Maka penyataan bagi 1D adalah salah. Nombor 2. Hitung pecutan bagi situasi di bawah. A.
Sebuah kereta memecut daripada 60 km per jam kepada 110 km per jam dalam masa 30 minit. Oleh itu, untuk soalan A, pecutan adalah sama dengan perubahan laju iaitu 110 tolak 60 km per jam dibahagikan dengan masa yang diberikan iaitu 30 minit. Masa dalam minit akan ditukarkan kepada jam. Oleh itu, 50 km per jam akan dibahagikan dengan 30 bahagi 60 jam. Maka pada kalkulator, apabila 50 dibahagikan dengan 30 bahagi 60, maka pecutan bagi A adalah sama dengan 100 km per jam per jam. B, laju sebuah bot berkurang daripada 70 km per jam kepada 40 km per jam dalam masa 5 minit. Oleh itu, pecutan adalah sama dengan perubahan laju 40 tolak 70 km per jam dibahagikan dengan masa iaitu 5 minit dan seterusnya masa itu ditukarkan kepada unit jam. Maka pada kalkulator, negatif 30 dibahagikan dengan 5 bahagi 60. Maka jawapan yang diperoleh adalah negatif 360 km per jam per jam. Seterusnya adalah soalan nombor 3. Vinod mengayuh basikal ke rumah ibu saudaranya dengan kelajuan 8 meter per saat. Dalam masa 4 saat, dia meningkatkan kelajuan basikal kepada 10 meter per saat. Hitung pecutannya ketika itu dalam meter per saat per saat. Pecutan adalah sama dengan perubahan laju iaitu 10 tolak 8 meter per saat dibahagikan dengan masa iaitu 4 saat. Maka pecutan yang diambil adalah sama dengan 0.5 meter per saat per saat. Dan yang terakhir untuk soalan 4, berdasarkan suatu uji kaji, laju sebuah objek berkurang daripada 145 cm per saat kepada 75 cm per saat dalam masa 8 saat. Hitung nyah pecutannya. Untuk soalan nombor 4, pecutan adalah sama dengan perubahan laju iaitu 75 tolak 145 cm per saat dan dibahagikan dengan 8 saat. Dengan menggunakan kalkulator, jawapan yang diperoleh adalah negatif 8.75 cm per saat per saat. Maka nyah pecutan adalah sama dengan 8.75 cm per saat per saat, di mana tanda negatif tidak perlu ditulis. Seterusnya, kita beralih pula kepada soalan-soalan yang terdapat di dalam menjana kecemerlangan. Soalan nombor 1, kategorikan objek di dalam kotak di bawah sama ada mempunyai laju seragam atau laju tak seragam. Okay, soalan ni agak mudah sahaja. Laju seragam adalah lift, jam dan juga kipas. Manakala laju tak seragam adalah ombak, angin dan juga bas mini. Nombor 2, Wafi menyertai pertandingan berkayak di Sungai Lembing. Dia memulakan pertandingan dari stesen A seterusnya ke 3 stesen lain iaitu di B, C dan berakhir di stesen D. Berdasarkan maklumat yang diberikan, hitung pecutan kayak dari A, stesen A ke stesen B, B, stesen B ke stesen C, C, stesen C ke stesen D. Untuk soalan A, pecutan adalah sama dengan
55 km per jam tolakkan dengan 40 km per jam dibahagikan dengan masa 5 minit dan perlu ditukarkan kepada jam dengan cara bahagikan 60. Maka pecutan adalah sama dengan 180 km per jam per jam. B. Pecutan dihitung dengan cara 35 km per jam tolakkan dengan 55 km per jam dan dibahagikan dengan masa dalam minit yang perlu ditukarkan kepada jam dengan bahagikan 60. Maka pecutan bagi B adalah sama dengan negatif 200 km per jam per jam. C. Perbezaan laju adalah 43 km per jam tolakkan dengan 35 km per jam dan dibahagikan dengan 4 minit yang perlu ditukarkan kepada jam. Maka pecutan adalah sama dengan 120 km per jam per jam. Soalan nombor 3. Setiap pagi, Shumei berbasikal ke sekolah dari rumahnya melalui sebuah pejabat pos. Jarak dari rumahnya ke pejabat pos ialah 4 km, manakala jarak dari pejabat pos ke sekolahnya ialah 5 km. Jika purata laju basikalnya ialah 18 km per jam, hitung A. Masa dalam minit keseluruhan perjalanan Shumei ke sekolah. B. Jika Shumei mula menunggang basikalnya pada pukul 6.40 pagi, pada pukul berapakah dia akan sampai ke sekolah? Jadi untuk soalan A, laju purata adalah sama dengan jumlah jarak bahagikan dengan jumlah masa. Diberi bahawa laju purata adalah sama dengan 18 km per jam. Jumlah jarak adalah sama dengan 4 tambah 5 km. Dan jumlah masa perlu dihitung. Jadi masa adalah sama dengan 9 km per 18 km per jam. Maka masa adalah sama dengan 0.5 jam iaitu bersamaan dengan 30 minit. B. 6.40 pagi ditambahkan dengan 30 minit. 40 minit tambah 30 minit adalah bersamaan dengan 70 minit dan perlu ditolakkan dengan 60 minit. Maka kita akan dapat 10 minit. Manakala 60 minit tadi telah ditukarkan sebagai 1 jam. Maka Shumei tiba ke sekolah pada jam 7.10 pagi. Nombor 4. Syahmi memandu kereta sejauh 354 km dari Kuala Lumpur ke Terengganu untuk pulang ke kampung halamannya. Jadual di bawah menunjukkan catatan perjalanannya. 7 pagi memulakan perjalanan. 9.30 pagi berhenti di kawasan R&R Temeloh untuk bersarapan setelah memandu 185 km. 10.05 pagi sambung perjalanan ke Terengganu. 1.45 tengah hari tiba di kampung. A. Nyatakan nilai A dan nilai B. 150 minit adalah bersamaan dengan 2 jam 30 minit. Ini menunjukkan pada waktu ini Syahmi berada di R&R Temerloh dan telah dinyatakan bahawa Syahmi telah memandu 185 km. Maka nilai bagi A adalah sama dengan 185 km. B pula menunjukkan masa untuk Syahmi menyambung semula perjalanan. Daripada jadual, masa untuk Syahmi bersarapan adalah selama 35 minit. Maka B adalah sama dengan 150
tambahkan dengan 35, maka B adalah sama dengan 185 minit. B. Waktu Syahmi bersarapan di R&R Temeloh menunjukkan tiada jarak yang dilalui. Maka pada graf, lukis satu garis lurus mengufuk pada selang masa rehat tersebut. Seterusnya, garis lurus condong dilukis dari titik tersebut sehingga ke destinasi apabila Syahmi meneruskan perjalanan. C. Laju purata adalah sama dengan jumlah jarak per jumlah masa. Maka, laju purata adalah sama dengan 354 km per 405 minit dan ditukarkan kepada jam dengan cara bahagi 60. Maka, laju purata adalah sama dengan 52.44 km per jam. Seterusnya, soalan nombor 5, rajah di bawah menunjukkan graf laju masa bagi pergerakan dua biji guli dari arah yang bertentangan. Graf PQR mewakili pergerakan guli hijau dan graf PST mewakili pergerakan guli ungu. Kedua-dua guli itu melalui laluan yang sama. A. Hitung pecutan guli hijau dalam masa 2.6 minit yang pertama. B. Pada minit keberapakah guli ungu akan berhenti bergerak? C. Berapakah laju maksimum guli hijau? D. Nyatakan masa dalam saat kedua-dua guli itu berlanggar. Untuk soalan A, pecutan adalah sama dengan laju bahagi masa, maka pecutan adalah sama dengan 1 meter per minit dibahagikan dengan 2.6 minit. Oleh itu, pecutan adalah sama dengan 0.38 meter per minit per minit. Untuk soalan B, guli ungu berhenti bergerak apabila laju sama dengan kosong, iaitu pada masa 5.2 minit. C. Laju maksimum merupakan puncak yang tertinggi pada graf. Maka laju maksimum guli hijau adalah sama dengan 1 meter per minit. D. Pada graf, perlanggaran berlaku apabila dua garis lurus itu bersilang pada satu titik, iaitu pada titik S. Maka masa pelanggaran adalah 3 minit, iaitu 180 saat. Yang terakhir adalah soalan nombor 6. Jarak di antara Tanjung Malim dengan Sungai Petani ialah X kilometer. Sebuah kereta bergerak dari Tanjung Malim ke Sungai Petani dengan laju purata 90 km per jam. Dalam perjalanan pulang dari Sungai Petani ke Tanjung Malim dengan laju purata 105 km per jam, masa yang diambilnya berkurang sebanyak 30 minit. Hitung nilai X. Di sini kita boleh pecahkan kepada dua kadar, iaitu kadar ketika pergi dan kadar ketika pulang. Dalam perjalanan pergi, 90 km per jam adalah sama dengan X kilometer per masa. Manakala dalam perjalanan pulang, 105 km per jam adalah sama dengan X kilometer per masa ditolakkan sebanyak 0.5 jam. Ini kerana pada soalan masa dinyatakan dalam 30 minit dan 30 minit adalah sama dengan 0.5 jam. Pada dua-dua kadar, ungkapkan masa sebagai subjek. Jadi, di sebelah kiri, masa adalah sama dengan X kilometer per 90 kilometer per jam. Manakala di sebelah kanan, masa tolak 0.5 adalah sama dengan X kilometer per 105 kilometer per jam. Maka masa adalah sama dengan X kilometer per 105 kilometer per jam ditambahkan dengan 0.5 jam.
Bandingkan kedua-dua persamaan tersebut, maka kita akan dapat X per 90 adalah sama dengan X per 105 tambahkan dengan 0.5. Gunakan kemahiran algebra untuk menyelesaikan nilai X. Oleh itu, nilai X adalah sama dengan 315 km. Jadi begitulah penyelesaian bagi soalan-soalan di dalam menjana kecemerlangan. Semoga pelajar faham dengan penerangan yang diberikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.